merupakan anak kepriangan 39 tahun hanya bisa merintih kesakitan di dalam rumahnya di Kampung Limo RT 5 RW 3, Desa Cibarusa Kota, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nana dan rekannya Dede menjadi korban penembakan kawanan perampok bersenjata api pada Senin siang. Nana ditembak saat mencoba merebut motornya yang coba dirampas perampok. Saat Nana ditodong pistol, Nana mencoba menepis senjata perampok. Karena korbannya melawan, perampok pun menembakkan pistolnya ke arah Nana, lalu kabur ke arah jonggol senjata pelajar tanpa membawa hasil. Sementara itu, petugas kepolisian Polsek Cibarusa yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga melakukan penyisiran dan mencari pelaksana yang dulu yang digunakan pelaku. Ini sekarang saya mau berangkat kerja, Pak. Motor saya keluarin depan. Saya mandi, tinggal mandi dulu sebentar. Habis mandi, anak saya bangun nih. Lihat, katanya ya ada maling. Buka pintu. Saya langsung ditodong tuh, buka pistol. Saya langsung tangkis ke pistolnya. Saya ini jatuh enggak. Langsung lari ke depan, saya ubar. Ada berapa orang, Pak, pelakunya? Empat orang. Iya. Tapi yang nodong Bapak, ada satu orang. Yang tiga orangnya di mana itu? Yang dua orang sama saya berdua tuh, berantem. Hingga saat ini petugas penembakan dan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Petugas juga masih melakukan pencarian terhadap proyektil peluru yang diduga masih berada di lokasi kejadian. Kasusnya kini ditangani Polsek Cibarusah dan Polresta Kabupaten Bekasi.